saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Lugas TV. Channel Lugas TV, YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Hari ini ada kegiatan apa memang kelihatannya ramai banget ini. Oke, nah, jadi di sini mau saya sampaikan PPTSB yaitu kumpulan Marga Sinaga. Jadi ini tingkat sektor. Jadi kapasitas saya sama abang ini sebagai ketua cabang. Tentunya saya jelaskan sedikit, ya ini kumpulan Marga Sinaga yang ada sektor Merak ini, sektor Keramat Watu, cabang Cilegon, berulang tahun yang ke-19. Ya, tadi ada acara ibadah, dan nanti ada acara selanjutnya nanti, yaitu adat istiadat lah. Nah, mungkin lebih jelasnya ditanya kepada ketua pelaksana, ke abang ini. Silakan, Bang. Jadi kita ini melaksanakan ulang tahun PPTSB Sekramat Watu ke-19. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa 2 tahun kita absen melaksanakan ulang tahun karena COVID yang sedunia itu, penyakit. Jadi sekarang udah hilang penyakit, jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dikasih kita kesehatan semua. Disitulah kita berbahagia kepada Tuhan. Kita doa diselamatkan kita semua dari penyakit, khususnya Sinaga Banten Barat umumnya dan khususnya sektor Keramat Watu. Terima kasih. Dan hari ini hari berbahagia khususnya keramat sektor kumpulan PTTSB di wilayah tersebut dapat berkumpul bersatu bersama keluarga besar PTTSB dari Gongan Tubuh, Boru Bere, Hula-Hula, begitu juga kumpulan di mana salah satu implementasi pungguan PTTSB itu biasanya dilakukan setahun sekali berkumpul. Juga dalam kesempatan ini kami menerima anggota baru, yang di mana anggota baru ini akan kami terima dan kita perkenalkan ke semua anggota PTTSB khususnya Keramat Watu. Dan ini sangat baik buat kita, khususnya paparan Sinaga di tanah pengarahan tahun ini atau di daerah-daerah di mana kita berdomisili. Semoga acara ini bermakna baik dan kita saling silaturahmi, memberikan positif masukan-masukan ke pungguan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga kedepannya semakin solid, kita saling membantu sama-sama yang lain, sama Boru, Bere, Terumbuhi, Doa Lemar, Doa Tubuh, supaya kita ke depannya itu tuh apapun kegiatan-kegiatan kita selalu kita dukung dengan baik, supaya kumpulan kita ini maju terus, terutama di kumpulan Sinaga Sebanten Barat. Karena kita di sini memang sektor Keramat Watu memang biasanya sekali setahun, tapi karena berhubung, karena kemarin ada penyakit, kita pending dulu. Dalam jangka 2 tahun kita tidak ada aktivitas karena kita tidak boleh dengan dari pemerintah.
Maka dengan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini, tanggal 30 Oktober 2022, kita mengadakan sebagai ucap syukur kepada Tuhan, kita bisa melaksanakan pesta ulang tahun yang ke-19. Sekian dan terima kasih.